Asik. Wah, ini tempatnya tersembunyi, bro. Oke, sekarang kita udah nyampe. Kita lihat bagaimana keseruan di dalam. Oke bro, sekarang kita udah nyampe di mana itu bro? Ciomas. Di Ciomas ini tempatnya di Ade Fish Farm. Ini berhubung namanya dua-duanya Ade, jadi Ade Fish Farm. Benar dong. Jadi yang sekarang kita mau suntik tuh ke sinodontis. Tadi nyuntik masal, jadi 20 pasang ya bro ya? 18. Jadi 18 ekor. Kebayang produksinya berapa ya? Biasa hasil jadi berapa? 16. Nyampe 100.000? 100.000 bro. Gila. Dibuang kemana bro? Jawa, jadi Jawa sama saya itu, rata-rata ikan ini dijual ukuran berapa? Setengah in up, setengah in lah kalau di Sinoan. Setengah in up, jadi dia jual ke pembesaran, ada ke pembesaran di Setu ya bro ya? Setu terus ke Jawa. Yang jadi bingung ini ikan sebanyak ini mau diserapnya kemana gitu? Bingung. Bagi-bagi. Kirain mau di restocking gitu, ditebar di Ciliwung. Ya, jadi itu kita produksi sekarang 18 induk. Nanti kita lihat gimana nyuntiknya. Oke, nah ini sekarang kita udah nyiapin tempat buat nebak telur. Ini lagi di setting aerasinya, gelembungnya, terus akuariumnya udah kita isi air. Nanti baru besok setelah stripping tebar telur. Nah ini kita mau persiapan suntik sinodontis. Hormon yang digunakan cuman beda sekarang, jadi ternyata tiap petani itu penggunaannya beda-beda hormonnya, masing-masing punya pegangan lah. Ini hormonnya apa bro? Opaspek. Lebih keras sebenarnya. Lebih keras maksudnya perbandingannya kalau maklum mah 0,5 di sini 0,3. Jadi 0,3 itu udah ngepek ya. Ini ada pengenceran bro, pakai guabides. Jadi sekarang yang kita siapin sih ini aja, opaspek sama guabides ini buat dinding. Ini suntik berapa banyak bro? 20 ekor. 20. Ini sekali produksi bisa banyak. Kalau yang kemarin-kemarin suntik satu sepasang, kalau ini 20 ekor. Banjir ini. Sebaiknya masuk banjir. Supaya sehat banjir. Iya, jadi nggak receh lagi. Betul. Mantap. Dikit lah, dikit lagi ya. Perbedaan jantan sama betina ya. Kalau betina tuh kelihatan ini gemuk banget nih. Nah, kalau jantan ini kelaminnya menonjol nih, ya, panjang. Ini panjang terus dari badan kurus dia. Lebih ramping. Oke, sip. Apa ya perbedaan jantan betina? Nah, ini kalau yang udah matang kayak gini nih.
gemuknya udah ngegendong ke belakang. Ini suntikan pertama. Ini kita suntik pertama nih. Just juice. Produksi massal ini mah wajib. Ikan receh mah wajib, baju banyak jadi nggak receh lagi. Jadi di sini itu sekali produksi karena ya ikannya udah nggak terlalu mahal lah sekarang. Jadi sekali produksi harus banyak biar terasa hasilnya. Ini dipegang sama dia, ininya patilnya. Jadi kalau megang patilnya ketahan, si ikannya diem. Luar biasa bapak ini nih. Ya, umur juang. Ini karena udah biasa, jadi nyantai ya bro? Nyantai. Nyantai. Kalau nggak biasa ini bahaya ini. Tajam banget. Iya. Oke, sisa berapa bro? Sisa 8. Nah ini sisa 8, suntikan berikutnya. Dipisahin bro? Bisa kebanyakan. Oh jadi kebanyakan. Kita jadi bagi dua nih, takutnya kurang oksigen. Oksigen, obat nggak jalan. Obat nggak jalan, ya sip. Ini tangannya udah kebal dia. Udah tahan sama patilan. Oke, sekarang kita lagi di perjalanan menuju pamnya Kang Ade. Ini hari kedua nih. Setelah kemarin kita nyuntik pertama jam berapa ya? Jam 1. Jadi jam 1 dua kali suntik ya. Suntikan kedua intervalnya 12 jam. Jadi suntikan kedua itu, suntikan pertama jam 1, suntikan kedua jam 1 malam. Dan hari ini kita stripping. Jadi interval dari suntikan kedua itu 8 jam. Ini sekitar jam 8, jam 9-an lah kita mulai stripping. Ini kita lagi di perjalanan nih menuju pam. Nah, ini udah suntikan kedua nih. Sekarang tinggal nunggu stripping, kelihatan ngembangnya parah banget. Udah ngembang, tinggal nunggu stripping ini. Ini telur sama spermanya dicampur sini.
Kalau yang ini apa kanebo, jadi kita alat dulu supaya tidak ada air. Kalau karena kalau netes air, jadi si di telur itu ada lubang mikrofil, jadi lubang mikrofilnya setelah sekian detik udah kalau kena air langsung mati. Oke. Nah, oke bro, nih ini kita mulai proses stripping indukan pertama nih. Terlihat sangat lancar sekali ini ya. Jadi kalau si indukan udah matang full, terus obatnya bereaksi, ini reaksinya seperti ini nih. Jadi strippingnya nggak ada hambatan. Nah, udah habis, jadi nanti kita lanjut ke ikan yang selanjutnya nih. Jadi pertama kita stripping itu betinanya dulu semua ya, betinanya kira-kira setengahnya lah dari yang disuntik, baru nanti kita siapin jantannya. Takutnya si jantannya spermanya rada kurang nih, jadi ya kita stripping betinanya dulu setengahnya, baru si jantan kita pilih-pilih yang spermanya bagus. Nah ini udah bagus banget, lihat nih segini banyaknya bro. Gila, banyak banget telurnya ini. Nah, oke. Sekarang kita lanjut nih pembuahannya ya. Kita stripping jantannya. Ini kalau sinodontis ini si spermanya nggak terlalu kelihatan, terus sangat sedikit sekali gitu ya spermanya. Tapi dari sedikit ini yaitu bisa ngebuahin juga semua telur yang ada. Oke, ini yang terakhir nih kita stripping. Setelah ini baru kita bilas ya pakai ringernya. Sip. Oke. Satu akuarium berapa sendok, bro? Untuk efisiensi tempat 3 sendok kan. 3 sendok. Tapi kayaknya kepadatan ini. Padat, bro. Padat. Mending di kosong ya? Heeh. Dorong aja. Nah, ini 2 sendok aja udah kebayang lihat telurnya sebanyak ini ya. Coba aja lah 2. Lanjut. Di setelah ini
didiamkan sampai 15 menit lah ya, baru diobatin ya. Jadi nunggu pembuahannya dulu benar, baru kita kasih obat anti jamurnya metilin dulu biasanya. Metilin dulu pak. Pakai MB. Ini telur yang sudah ditebar. Oke, sekarang ini udah hari kedua setelah penebaran telur. Ini udah banyak yang netes nih. Jadi sekarang itu telur yang busuk kita mulai sedotin yang busuknya, terus kalau ada pun yang tersedot kita pindahin ke tempat yang baru. Nah ini udah netes nih, larvanya ngumpul ke pinggir, jadi kita siponin telur-telur yang busuk terus cangkang telurnya, terus airnya kita ganti biar nggak bau. Oke bro, ini hasil akhirnya ya. Ikan ukuran setengah in yang siap jual. Ini berhubung prosesnya rada lama juga dan kita mantaunya gak bisa tiap hari nih kesini, kita langsung aja hasil akhirnya ya. Jadi begitu aja untuk penyuntikan ikan sinodontis ini. Terima kasih kepada Kang Ade sudah berbagi ilmunya di Air Aquarium Channel. Oke, jangan lupa subscribe ya.